Welcome back to my channel, Regina Ngapak Vlog. Kita mulai nanjak, guys. Ini bagaimana apa? Ada nongko, guys. Tapi kayaknya dia PR domain loh. Di restoran, guys. Restoran, guys. Ini baru awalan turun dari kapal, guys, ya. Itu depannya tangga. Aduh, aku paling gak suka ya kalau naik itu tangga karena aku gemuk. Jadi kalau naik tangga itu ngos-ngosan. Gak apa-apalah. Ini belum apa-apanya ya. Oke, kita lihat view-nya laut dulu. Wah, udaranya benar-benar bagus. Cocok banget buat nenangin pikiran ya. Kalau kerja capek. Nah, ini nih tempatnya yang bagus banget. Tadi untuk mempersingkat waktu, jadi aku nggak ambil video semua dalam perjalanan ya teman-teman ya. Tadi aku naik kapal dari Saiwanho sekitar 45 menit. Kita turun sudah di Madau atau di pelabuhan Tunglungchau. Nah, ini view-nya seperti ini. Jalannya itu bebatuan ya. View ombaknya itu bagus banget, udaranya masih segar dan asri banget, pokoknya tempatnya mantap lah. Oke, kita ke Tunglung Fort Special Area. Nah, kita ke sana. Terus ini juga bagus banget. Kalau kita masuk ke dalamnya, oke, kita masuk. Tempatnya itu walaupun seperti hutan tapi dilindungi ya. Karena di setiap hari libur, kayak hari Minggu atau tanggal merah, pasti banyak orang Hong Kong maupun dari kita yang pergi ke tempat ini untuk mencari refreshing lah ya. Tempatnya bagus. Pas banget lah buat menenangkan pikiran bagi aku gitu. Ini yang satu teman aku itu. Dia suka ngambil foto-foto kayak bunga gitu. Oke, kita maju ke depan. Penasaran kan seperti apa? Pokoknya lautnya tuh bagus banget. Itu kan ada orang Hong Kong, dia duduk santai. Itu temanku, paling dia paling semangat kalau untuk jalan. Dia petunjuk jalan ya. Karena dia yang sering naik gunung. Oke. Itu sebelah sana itu sudah laut lepas ya. Wah, benar-benar merasakan udara yang sangat gitu. Karena biasanya itu hanya melihat kayak gedung-gedung, mall-mall gitu. Nah, di sini kita tuh merasakan udara yang begitu fresh gitu. Di sebelah sana banyak yang manjat tebing ya. Jalannya seperti ini, guys. Semuanya bebatuan dan rerumputan. Sebelah sana batu tebing ya.
Panasnya rek bener-bener. Temen aku sama penasaran. Ini penasaran ya, seperti apa sih gitu. Patuh tok. Oke, kita lanjut jalan. Langsung. Halo guys. Mantap. Segitu aja gue udah capek banget, gue nyandar di batu untuk tarik nafas. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita Nyambolang. Sampai ketemu lagi, karena cuacanya panas banget dan udah sore, aku pun memutuskan untuk pulang. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi menyajikan video-video untuk kalian. Terima kasih.